Timnas Indonesia U19 sukses mengalahkan Hajduk Split U19 dengan skor telak 4-0. Pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Slogan Ranvis, Split, Kroasia, Selasa 20 Oktober 2020 sore. Gol kemenangan Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U19 diciptakan oleh Bagas Kava, Pratama Arhan, Beckham Putra, dan Jack Brown. Dua pemain keturunan yang baru bergabung di dalam training camp Timnas Indonesia U19, yakni Kelana Noah Mahesa dan Luavin Jeremy Mahesa juga dimainkan oleh Shin Tae-yong di laga tersebut. Meski keduanya baru bergabung pada Minggu 18 Oktober 2020, Kelana dimainkan Shin Tae-yong sejak menit awal, sementara Luah diturunkan pada babak kedua. Shin Tae-yong menyatakan bahwa kunci kemenangan timnya hari ini adalah kerja keras yang ditunjukkan para pemain di sepanjang pertandingan. Ia pun memuji semua anak asuhnya yang tampil sangat bagus di pertandingan tersebut. Bahkan, juru taktik asal Korea Selatan itu memuji penampilan Kelana dan Luah. Meski baru bergabung, keduanya cukup bagus dalam hal adaptasi.